Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu dan bapak dimanapun berada, syukur alhamdulillah malam ini kita bersama belajar kembali di Iqra keempat halaman ke-18. Ada Pak Marno di Kalimantan. Di Kalimantan Balikpapan di mana ya Pak Marno sekarang? Di Buntang, masih di Buntang. Oh, di Buntang ya. Katanya mau pindah ya, nanti bentar lagi ya. Besok rencana, Pak. Oh, besok. Ini tadi seharian, waduh, full pokoknya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semangat terus mencari karunia. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah membantu mengumpulkan uang untuk beli kamera. Ternyata tadi saya cek di Jakarta, kamera itu yang Sony-nya nggak ada, adanya yang Panasonic, harganya cukup lumayan, sampai 16 juta ya. Aduh, Masya Allah, lumayan. Tapi alhamdulillah sudah terkumpul hampir 13 ya. Jadi dikit-dikit lagi lah, Insya Allah. Mudah-mudahan. Mbak Nana juga walaupun belum nyumbang, terima kasih sudah woro-woro ya. Pahalanya juga sama seperti Pak Marno. Baik Pak Marno, ini adalah huruf kol-kolah. Huruf kol-kolah itu ada 5, baju di toko, ba, jim, dal, to, dan kop. Iya, seperti kelakar kemarin yang WA saya, Pak Ari baju di toko tuh hurufnya apa saja? Masya Allah, baju, ba, jim, baju di toko, di dal, toko. Oh, itu dia namanya juga orang kan kemampuan masing-masing berbeda-beda. Baik, Mbak, cara bacanya nih, Mbak Wanti coba harus diperhatikan di kol-kolahnya Mbak Wanti juga kurang mantap di sini. Ab, aje, ade, alpa, ape. Apa aku harus jelas terdengar kol-kolahnya. Mulai deh Marno, yuk saya jadi muridnya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abe. Abe. Wa abe ko. Wa abe ko. Tube tu. Tube du. Hasib. Hasibtum. Kurang mantap. Hasibtum. 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 Ya, kol-kolahnya udah mantap nih ya. Hasibtum. Hasibtum. Kayaknya bagusan muridnya suaranya nih. Kemudian Jim. Ace. Yaja'alu. Yaja'alu. Kemudian. Tuce. Yauna. Tujzauna. Wajhihi. Wajhihi. Kemudian? Ad. 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 Kemudian? Tadkhulu. Tadkhulu. Kemudian? Kod. Kod. Kode ha, kemudian wajad wajad na wajad wajad na wajad na kemudian apa apa atau amahu ya ya apa amahum apa apa amahum apa amahum kemudian ini layak top. Oh. Bukan layapo, layapo, bukan layato, layapo. Layatoko. Ya, layapo, 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 bukan layato ya, layapo, 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 go, layapo, go. Agak susah yang dito nih. Kemudian ini mapo. Mato laun. Bedek, mapo laun. Mafalaun. Kalau dihentikan jadi mafala. Mafala. Kemudian ini kof ya. Aq. Kemudian ah. Enggak susah nih. Enggak begitu susah dibanding to. Aqlam. Aqlamin. Aqlamin. Dihentikan jadi aqlam. Kemudian ini kalau dihentikan jadinya apa, Pak? Yang ini. Atau ini. Aqlam. Mad ada di sukun. Mad ada di sukun. Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Aqlam. Kemudian ini yaqra'u.
Yaqra'u dihentikan jadi apa? Yaqra'u dihentikan jadi Yaqra'. Bagus. Muqtahimun dihentikan jadi Muqtahim. Muqtahim, bagus. Kemudian ini ya ba'asaka. Coba ulang ya ba. Ya ba'asaka. Bagus, ya ba'asaka. Kemudian ajma'in. Ajma'in. Iya, ikro 4 dimatikan juga enggak apa-apa. Kemudian ini yum. Yum titik kum. Bukan. Gini, Demaro. Yum did yum did yum did kum did kum. Cuma gimana? Yum did kum. Jangan nyicil tapi jangan yum did jangan yum did yum did yum did kum segera. Yum did kum. Bagus. Kolak, ya ini apa? Gimana? Kolak. Kolak. Emang kolak pisang. Kolak. Oke, okay, bawah nanti aja kolak. Kolak. Nah. Kolak. Nah. Bagus. Dek Maro, nanti ini saya ulang-ulang lagi dalam rekamannya ya. Subhanallah. Yuk, Dek Maro, mulai. Bu guru, Pak guru. Yang kencang. Ajarun ghairu mamnun. Ajarun ghai, bukan gawe. Ajarun ghairu mamnun. Ayo lagi. Ajarun ghairu mamnun. Tuh, jawanya masih mendok kan? Ya. Mau berkurang apa yang saya sampaikan? Iya, Pak. Mulailah ngomong bahasa Indonesia. Selain elegan, ini kan Zoom ini bukan milik orang Jawa. Kenapa kalian kalau kami ngomong Sunda suka ngomong, "Wah, aku enggak ngerti. Kenapa kalian ngomong Jawa?" Ya, tepok seliru. Apa ya namanya tepok seliru ya? Tepok seliru awak. Gitu. Dan insyaallah saya jamin karena saya dapat ilmu itu mahal. Dari mana? Dari seorang jenderal penasehat yayasan di Jakarta. Dia sudah menangani belajar bahasa Inggris loh Pak Warno. Jadi setiap tentara apa polisi apa gimana itu, dia belajar bahasa Inggris sama dia. Ternyata bahasa Inggrisnya orang Sunda, orang Jawa, lalu lucu-lucu dia bilang. Dia bilang, pokoknya 6 bulan kamu tidak boleh ngomong Jawa. Harus bahasa Indonesia. Ternyata berhasil. Nah itu diterapkan sama saya. Pari kalau ngajarin ingin menghilangkan aksen Jawa, logat Jawa yang medok atau seberang atau orang manapun, coba berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan kebiasaan logat Jawanya itu loh. Coba deh ya Pak Marno kalau boleh. Ya. Tapi karena itu hak kalian, terserah saja kalau memang. Dan elegan. Kayaknya di Zoom itu kalau ngomong bahasa Indonesia kan semua orang ngerti, semua orang paham. Gitu. Kecuali celetuk-celetuk sendiri gitu sesekali ya. Gitu. Baik. Ajrun ghai ajrun ghairu ghairu mamnun. Lagi Pak Marno. Ajrun ghairu mamnun. Kemudian yang ini ila yaumi yub'asun. Ila yaumi yub'asun. Ila yaumi yub'asun. Yub, kokolah ya. Kokolah apa tadi? Kubro apa sukro? Sukro, Pak. Ingatnya sukro ya. Ada sukronya, sukro, sugro. Ila lagi. Ila yaumi yub'atsun. Iya, ila yaumi yub'atsun. Nyambung yang tadi Pak Marno, bayangin saya hampir 30 tahun jadi penyiar radio di Radio KMR Jakarta. Tidak ada yang nyangka kalau saya orang Sunda. Makanya apa salah satunya? Saya tidak pernah ngomong Sunda dan saya pun namanya bukan nama Sunda. Ari Ramadan atau Iqbal Ramadan. Jadi kesannya itu kadang-kadang
Mas, gitu. Dikiranya saya orang Jawa lah, orang inilah, orang itulah. Padahal saya orang Sunda gitu. Paham ya maksud saya yang saya sampaikan? Bisa dipahami? Tolong teman-temanmu diajak bertobat ya, untuk diajak bertobat. Orangnya dosa. Untuk tidak selalu dengan bahasa Jawanya. Apalagi itu mibana itu pakari gitu ya. Saya seneng banget loh. Cuman saya kan pengen anak didik saya itu berhasil. Bukan kelas Jawa saja, tapi mendunia. Memang murid-murid saya banyak orang Jawa, alhamdulillah. Saya juga senang, saya juga suka nurikan orang-orang Jawa. Tapi akses saya udah kena gitu loh. Nanti boleh Pak, setelah 6 bulan Pak Marno Jawa lagi enggak apa-apa gitu. Kan Pak Marno juga udah Sunda bisa ya. Beberapa daerah mungkin Kalimantan juga sekarang udah bisa gitu ya. Baik, yang ini dibaca. Biji diha hapel. Abel, ya. Karena dihentikan. Fiji diha habel. Hablun habel. Pak apa Pak? Pak kopi saroh, Pak. Alhamdulillah. Kalau malam kan bukan bercanda, memang spontan seperti itu ya. Di hatinya ada wakop maisyaroh. Wakop maisyaroh. Sekarang udah nyantol di otak. Wakop isyaroh. Kalau maisyaroh mah tetangga saya sih Maya maisyaroh. Bagus. Tapi itu lelucon yang lucu ya, dan apa akan menjadi kenangan abadi ya. Waktu saya belajar wakop isyaroh, maisyaroh ya gitu ya. Kayak yang saya sebutkan sama Pak Marno, pengalaman saya ngajarin orang Jawa, ya si Kelly juga sama kan ngas-ngas. Dulu ada lagi yang saya katakan, wasinga. Oh, orang pada ketawa semua. Padahal wasinga gitu ya. Tapi sekarang udah jadi ustaz dia Pak Marno, masya Allah hebat ya. Muridnya juga banyak di Jawa mana tuh, sering teleponan sama saya. Berikutnya, yuk Pak Marno yang ini, ala. Ala zalika la sayyid. Gaya baru ngomong kok minum kopi kopinya kebanyakan gitu. Mana tuh yang jelas? Mana yang panjangnya? Yuk teliti. Ayo lagi. Ala zalika la sayyid. Gitu. Tinggal shinnya belum gede itu. Coba shinnya. Shin. Ala zalika la syahid. Kalau la syahid ada double hurufnya. Jadi gini. La syahid. Nah, gini. Ya, sekali contohnya juga cepat sih, pinter Pak Marno ya. Ala ain. Ala zalika la syah la syah la bukan la syahid. Kalau la syahid sinnya dua. La syahid. Kalau contoh latihannya gini kali Pak Marno ya. La tuh. La SY-nya gitu. Bukan dua tapi S-nya jadi ada angin ya. La syahid. Bukan las tapi bukan S-nya satu, dua. S-nya satu. La syahid. Coba lagi Pak Marno. Ala zalika la syahid. Yang panjangnya mana yo? Pak Marno jadi grogi lagi setelah nonton konser Bu Wanti. Gimana? Semangat dong. Semangat Bu Wanti aja, semangat tuh mau ke Ikro, semua Ikro dia mau ulangin lagi biar apa? Bu Wanti mau ke Ikro 1-2. Oh, mau. Kenapa? Saya harus ngajarin orang-orang biar pinter seperti saya nantinya gitu. Bagus bener. Jadi Ikro 1, Ikro 2, Ikro 3 dilalap dengan siapa? Dengan siapa aja? Dengan Nana. Nana kan udah hebat Ikronya. Nana juga saya sarankan sama Nana, Pak Marno ingetin. Kalau dia ngajarin Ikro 5, Ikro 6, jangan dulu. Sebaiknya Nana 1-4 dulu. Karena 5 dan 6-nya belum dapat ijazah. Kecuali dia mau bertanggung jawab dunia akhirat dosa kalau ada salahnya ya. Gitu. Yuk, lagi. Ala zalika la syahid. Lagi. Ala zalika la syahid. Gak biasanya Pak Marno nih. Agak bebel ya malam ini. Capek ya. Kan? Lumayan Pak seharian. Ya. Hey Pak Marno. Lanya panjang. Ya. Danya juga panjang.
Tadi Diko di sini pendek melulu nih. Kenapa? Ada apa denganmu itu ya? Nih. Ala ala da ala da nikala syahid. Lagi. Ala zalikal syahid. Ya, enggak apa-apa ya. Udah bagus di sininya, tinggal di lashnya masih lash syahid. Diulang-ulang ya. Saya ya, kasih Pak. Contoh kayak gini ya. Tiga kali saya kasih contoh. Pak Marwan nanti ulang-ulang lebih tiga kali. Ala zalikal syahid. Ala zalikal syahid. Ala za ala zalika la sya bukan la syahid bukan la syahid datar la syahid ya apa ya. Kemudian ini Pak Marno yang berikutnya syamsi ala batoni. Itu kan memang sin di sini tadi belum ketemu ya. Di sini sin lagi pula Pak Marno. Nah, Pak Marno harus membuktikan bahwa Pak Marno bisa sin ya. Yam shi ala bau pa ni. Coba ya shinnya. Kalau boleh nanti kalau memang pengen mantap coba lihatnya ini ya, lihat mukanya Bu Siti, enggak buka. Bu Siti mau lihat dong shin-nya gimana gitu ya. Atau kan kayak ini ya. Itu mau enggak mau harus seperti itu. Ini darurat lah intinya ya. Saya kemarin juga Bu Siti lihat mukanya tapi saya enggak suka takut gimana gitu lihat mukanya jadi melas-melas sedih gitu ya. Yamshi. Ayo yamshi. Yamshi ala batoni. Bapak nih. Ya, shin-nya ya masih kurang ya, enggak apa-apa. Ini shin lagi pula nih Pak ini. Tadi yamshi. Pak Ari memang baca Quran harus yamshi enggak. Memang a'udzubillahi minasy enggak begitu, latihan gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang baca Quran harus gitu enggak, cukup gini. A'udzubillahi minasy Iminasyayupanirrojim. Shinnya gak shin banget. Tapi latihannya. Yamshi ala bapaknih. Bapaknih. Gak apa-apa. Yang ini kemudian. Ada. Hada. Kok ada? Hada. Hada lasyai'un ucap. Ya. Hada lasyai. Shin. Hada lasyai'un ujab. Apa tuh? Kokola apa? Kokola subro, Pak. Eh, subro apa kokola? Subro. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Kalau sugro itu ada sukronya. Nih, sukro, sugro. Plesetannya sukro. Sukro, K-nya ganti sama sukro. K-nya ganti G, sugro. Itu kecil. Setiap huruf kokolanya sudah mati. Sukro. Kalau huruf hidup, dimatikan itu kubro. Kubro kebo ya. Tapi hurufnya huruf yang baju di toko, huruf yang lima kol-kola. Bukan ale bukan al. Kadang-kadang ini nih Pak Marno nih. Waja'ala kadang-kadang ada huruf mati di mati. Nah, ya ini ya kayak ini. Wa'aqa ini memang kol-kola. Tapi di sini kadang-kadang wa'aqbara ba'a. Nah, ini kol-kolahkan bukan. Ini bukan kol-kola. Bukan huruf kol-kola ini ya. Kadang-kadang gitu, dipikirnya setiap huruf mati dikolok-kolahkan. Ini ya, gak apa-apa. Hada lasyai'un ujab. Shin ya, hutang shin ya. Hada lasyai'un ujab. Emang ikro 1, 2, 3, 4 itu yang penting jalan dulu lancar ya. Tapi di hari-hari Pak Marno tolong dilatih shin ya. Shin. Kemudian yang ini. Kalau di pikiran udah kayak mas, tapi teori. Oh iya. Kalau jawab di pikiran saya agak senang. Kalau Pak Budi kan pakai perasaan. Saya bilang kalau ngaji jangan pakai perasaan. Kalau bercinta merindukan seseorang dengan hati perasaan. Kalau ngaji dengan kenyataan. Jadi ya itu ya di otak Pak Marno sudah ada. Kenapa di mulutnya belum? Nah Pak Marno nanti minta ajarin sama Nana sama ini itu loh.
diktat A2 bagian huruf mati. Ya, kayak ash, ish, ush. Tuh. Itu bagus ya, latih ya. Oke? Okay? Sip. Ya. Berikutnya. Yang ini. Ya ce'aluna asofi akum. Saya nggak ngerti Pak Mano malam ini malam yang terburuk saya. Kenapa? Kenapa Pak Mano? Gak biasanya loh. Pak Mano, jujur. Ya. Kenapa? Ada apa denganmu? Biasanya lancar malam ini. Iya Pak. Ada malam apa ini nih, karena besok itu mau. Oh iya iya iya. Oh di perjalanan jauh. Benar-benar. Itu ya. Bisa. Lokasi yang baru itu betul, bisa masuk. Iya. Apa? Internetnya atau enggak gitu. Oh benar-benar. Berarti jawabanmu sama ya. Seperti ingat gak yang tadi malam si Usni ya. Usni itu pinter loh. Usni itu pinter. Cuman kenapa baca pas malam itu. Kaget kok jadi gini. Ini aja kaget. Kata ini. Usni itu ikro 3 ikro 4 aja udah. Tapi kenapa saya kasih ikro 3 awal-awal gak bisa. Ternyata dia mikirin ibunya. Jadi kesimpulannya benar. Kalau ada sesuatu hal kadang-kadang mengganggu pikiran. Tapi bersabar ya Pak Marno ya, karena memang bagaimanapun belajar harus dilalui dan kelebihan kita belajar kini ada rekamannya. Jadi nanti benar nggak yang Pak Hari bilang? Kok nggak biasanya? Pak Marno kan biasanya ibarat jalan itu lancar gitu ya, di jalan raya. Ini agak kelok-kelok gitu ya. Ini saya kasih lagu ya. Yaj'aluna asabi'ahum yaj'aluna asabi'ahum ya coba yaj'aluna asabi'ahum ya yaj'alu yaj'aluna asabi'ahum. Nanti insyaallah mudah-mudahan internetnya bagus, tidak hujan, tidak mati lampu, rekamannya diulang-ulang. Ini nanti Pak Marno mencari jawaban sendiri. Benar enggak apa yang saya katakan? Malam ini kok lain gitu ya. Ada apa denganmu? Berikutnya. Baca alafiha rawasia. Kan kalau dihentikan jadi apa? Rawasi. Bukan. Ayo mikir. Jadi apa yuk? Ayo Pak Marno. Pak, kalau Pak Warno prok jadi apa? Jadi apa Pak? Matobi Pak. Iya coba gimana? Ayo. Baca alafiha rawasia. Eh, kata jadi matobi. Hah? Ini kan sukunnya enggak ada dalam bunyi ya. Tapi ya. Tapi patahnya enggak ada jadi berganti bulat dalam bunyi ya, tidak dalam tulisan. Gitu. Kan Pak Marno tadi udah menjawab benar. Jadi matobi Pak Ari, benar. Coba gimana? Ayo mikir dulu. Jangan mau di baca ala fiha rawasi. Bagus. Wa ja'ala fiha rawasi. Si matobi ya. Si kalau dihentikan. Jadi matobi. Betul Pak Marno yang sampaikan ya. Wa ja'ala fiha rawasi. Kemudian Pak Marno berikutnya. Ya, yang ini. Apa yang susah Pak Marno ya? Kenapa? Ya lagi. Wa aku balap duhum. Iya benar. Itu kenapa handphonenya? Ya jalu ya. Ini ya. Wa akbala barusan. Wa akbala. Iya Pak. Wa aqbala ba'duhum. Pak Marno juga termasuk orang yang ngeyel ya, sama seperti yang lain. Padahal saya bilang nih, Pak Marno dalam setiap sholat berdoa sama Allah, ya Allah, baguskan lidahku, mulutku. Udah apa-apa, kayak Pak Ari juga walaupun dia gak bagus, tapi lumayan gitu. Ini gak pernah doa gitu sih ya. Coba berdoa. Nanti suaraku
Kayak gitu, kayak orang apa ya, masuk ke dalam rohani kau gitu. Jadi insyaallah, insyaallah ya, coba deh banyak berdoa karena Allah janji ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kau kepadaku pasti kukabulkan. Itu yang kata pasti, kita doanya kurang yakin. Coba yakinkan. Nanti tidak lama juga Pak Marno bukan Marno yang biasa, tapi Marno yang luar biasa. Percaya sama saya ya. Karena kita di sini ada Zoom. Hebat, jadi bisa kebersamaan. Cuman syaratnya tadi, tolong bahasa Jawanya di hari-harinya dihilangkan dulu. Mungkin juga bapak-bapak, ibu juga ngomong, Pak Hari juga suka gitu. Saya suka bercanda. Kalau saya kan supaya tidak boring gitu ya. Kalian hilangkan. Nanti mungkin bila perlu saya juga nanti nggak ngomong Jawa lagi. Yang emang nggak bisa. Baik, terusin ya. Yang ini ya. Tadi wa aqbala ba'dhum. Dilatih aja ya. Wa aqbala ba'dhum. Kemudian yang ini. Yuk. Alam yaj'al khaitahum. Ini kan yang biasa di Alfil. Alam yaj'al kaidahum. Lepas coba. Alam yaj'al kaidahum. Mana kol-kolahnya? Ya. Alam yaj. Nah ini kol-kolah sugro ya. Alam yaj'al kaidahum. Dek Marno, apa kataku? Biar Dek Marno suaranya bagus kayak muridmu ini. Diapain? Ya, minta ke anu Pak, kalau pas sholat berdoa minta ke. Ya, minta sama Allah. Satu, keduanya apa yang saya bilang? Haram berbahasa Jawa selama 6 bulan. Iya. Jangan. Coba kurangi di itu. Insya Allah, logatmu tuh akan bagus sekali. Tapi nanti setelah bagus boleh enggak apa-apa karena sudah tahu. Hari-harinya begitu loh Pak di sini Pak. Iya. Coba aja bismillah pakai bahasa Indonesia aja. Coba deh praktekan. Saya juga ingin membuktikan karena dulu banyak orang yang sukses. Nah, sekarang dengan seorang Marno benar enggak saya masih bisa enggak tuh teori itu? Di proyek juga gitu pakai bahasa Indonesia aja. Kok iya, sombong benar. Amat. Bukan sombong, saya lagi dihukum sama guru saya, guru ngaji saya. Saya harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau saya tidak mematuhi, berarti saya tidak taat sama guru saya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemerintah ya di antara kamu. Kan saya juga termasuk al-ulama warasatul anbiya, insyaallah mudah-mudahan. Orang yang berilmu itu penerus para nabi dalam keilmuannya. Jadi kalau saya menyatakan seperti ini, Pak Marno tidak nurut, berarti dosa dong. Orang saya pengen Pak Marno bagus. Bisa? Amin. Bisa. Amin. Coba ya. Cobalah mulai besok. Mau dibilang sombong kek, mau dibilang apa, bilang itulah artinya. Sorry, maaf. Aku lagi dihukum sama guruku. Nggak boleh ngomong Jawa dulu sebulan atau 6 bulan kalau harusnya mesti ya. Gitu. Fawasato, nah ini sekarang ya. Iya Pak. Fawasato nabihi jam'an. Jam'annya dihentikan jadi jam'a ya. Jam'a. Coba lagi. Fawasato. Ada apa denganmu ini baca begini-begini biasanya lancar. Fawasato nabihi jam'a. Ya, fawas kecil. Fawasapa nabihi jama'a. Sebentar Umi. Sebentar ya Pak Marno. Saya tanya Umi. Ya. Umi, dengerin suara Pak Marno, Jawanya masih kedengeran enggak baca Quran? Tuh, masih. Dia pengamat di sebelah. Ya, masih ya Umi ya? Iya. Tuh. Gimana caranya ngomong Jawanya dicoba ya. Pak Ari ini sama orang Jawa kok gitu. Bukan. Ini aku dapat dari seorang jenderal pelatih polisi dan tentara di Jakarta itu seperti itu dia. Dan murid-muridnya benar, dia ngajarinnya bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Inggris pakai Jawa,
atau pakai Sunda ternyata lucu ngomongnya itu. Kayak saya tadi ngomong Jawa, bukan orang Jawa, lucu kedengerannya. Kah, kayak Pak Maro baca Quran, masih logat Jawa, agak sedikit lucu. Ya, bahasa itu menyakitkan, tapi tolong dipikirkan. Karena saya ingin berubah seorang Marno, bukan Marno biasa, tapi yang luar biasa. Ya, semoga. Ya. Harapan saya, kan harapan bagaimanapun orang tua tuh punya keinginan anak didiknya tuh benar-benar maksimal. Bukan hanya pintar baca saja, tapi aksesnya juga seperti itu. Jadi baca Quran ya baca Quran, ngomong Sunda ya Sunda, ngomong Jawa ya Jawa. Ada akses masing-masing. Ya. Fawasawpa nabihi jam'a. Fawasawpa nabihi jam'a. Kemudian, wala. Wala ya kok. Wala ya kofu. Ya, agak terbata-bata ya. Wala wala ya khafu uqbaha. Wala wala ya khafu uqbaha. Lagi. Wala ya khafu uqbaha. Nah, bagus tuh. Itu Jawanya udah enggak ada tuh kayak gitu ya. Enggak tahu. Lain pokoknya mah. Coba lagi yang ini. Waqad. Waqad khalaqakum atwara. Ini ada dua, Pak. Waqad. Waqad khalaqakum atwara. Coba waqad. Waqad khalaqakum atwara. Nyamber, ingat. Ingat ya, kalau ketemu sukun, nyamber. Kalau ketemu tasydid nyamber dan double. Jadi waqada nyamber. Waqada khalaqakum apa waro. Lagi. Waqada khalaqakum atwaro. Nah, ya atwaro itu lain ya. Kemudian yang ini terakhir. Lam yalid. Lam yalid walam yulad. Nih ya, lam idhar, lam yalid, gini, agak cepat. Lam yalid, ini kalau kolak sugro, walam yulad, ini juga kalau kolak sugro. Tapi Pak Marno, kalau kolak sugro ada di akhir ayat gini, ini kubro, paham nggak? Ini kan sugro nih ya, yang pertama ya. Sugro. Nah, kalau kolak sugro adanya posisi di akhir ayat, itu pun jadi kubro. Lam yalid, walam yulad, pertanyaannya, lam yalid, kolak apa? Sugro. Walam yulad, kubro. Kok beda? Ya, karena kol-kolah sugronya ada di akhir ayat, di ujung ayat. Gitu, Dek Marno. Diteruskan juga ke otaknya agak kurang nyampe. Iya, Pak. Saya ingin sebelum mengakhiri, Pak Marno tolong tutup mic-nya. Biar saya ngulang-ulang. Saya juga mau berdoa untuk Pak Marno. Selain berdoa juga ini, kol-kolah ini penting. Ini Wanti juga di kol-kolahnya, mohon maaf, suaranya udah oke, lantang. Tapi di kol-kolahnya masih belum pas. Mudah-mudahan juga untuk wanti-wanti yang lain, untuk siapapun yang ingin belajar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintunya ya. Ya Allah, berikan kemudahan untuk hamba-hambamu ini. Berikan kecerdasan, berikan pemahaman, kemudahan dalam mengucapkan huruf demi huruf. Agar benar membaca firman-Mu. Kami ingin berdialog melalui firman-Mu ya Allah. Secara baik dan benar. Kami selalu ingin belajar dan belajar. Berikan kepada kami taufik dan hidayah, petunjuk agar kami selalu istiqomah. Karena amal yang kau cintai bukan banyak, tapi yang kontinu, yang terus-menerus. Wa in qalla, walau sedikit. Jadi amal yang Allah sukai itu adalah ibadah yang terus-menerus. Wa in qalla, walau sedikit. Jadi Allah enggak suka seseorang beribadah banyak hari ini, tapi besok enggak. Jadi yang Allah sukai adalah yang kontinu. Semoga saudara-saudara hamba-hambamu ini, dia mau menyempatkan dalam sholat-sholatnya, sehabis sholat, 5 waktu, 1 ayat, 2 ayat, 1 ayat, atau berapapun, yang penting mereka mendapatkan pahala, mendapatkan kebiasaan, kemudahan dalam membaca firman-Mu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya 'allamal ghuyuba fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku yakin, kami yakin semuanya. Hanya karena kudrat dan irodat kehendak-Mu, apa yang kesulitan selama ini menjadi mudah. Berikan kemudahan ya Allah dalam membaca firman-Mu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ab, aj, ad, op, ak, ab, wa ab, ko, tub, du, hasib, tum, aj, yaj'alu, yaj'al, tujzauna. Dihentikan jadi tujzaun. Wajhihi dihentikan wajhi. 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 Ad tad tadkhulu tad tadkhulu qad qad ha qad ha wajad wajadna wajadna apa 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 amahum apa apa bukan atau apa apa amahum layapa layapa ro maupa laun maupa maupa la aqlamin dihentikan jadi aqlam yaqra'u yaq yaqra'u dihentikan jadi yaqra muqtahimun dihentikan jadi muqtahim yab'asaka yab'asak aj ajma'ina aj aj ajma'in yumdidkum yumdidkum khalaq khalaqna. Halaman berikutnya untuk Mbak Mano dan yang lainnya berlatih. Bismillahirrahmanirrahim. Aj ajrun ghairu mamnun ila yaumi yub ila yaumi yub asun. Kalau ibu dan bapak lihat mulut saya tuh krik-krik gitu ya, goyang-goyang, apa gerak-gerak gitu. Latihannya kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah mantap, mulut itu tidak harus gerak nih, lihat ya. Nanti lihat kapan-kapan ya. Ajarun, ajarun, ghairu mamnun. Itu mulutnya gak gerak-gerak banyak, cuma sekedar aja. Nanti nantikan ya setelah kameranya. Kan alhamdulillah, hamba-hamba Allah sudah membantu untuk membelikan kamera, termasuk hamba Allah di Jakarta ya, beliau yang terbesar memberikan donatur untuk kamera. Beliau sampaikan untuk ayah bundanya, untuk keluarganya. Insyaallah ibunda sampai pahalanya pada mereka. Karena kau jadi putri yang saleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Tanpa engkau ibu, mungkin program ini tidak ada. Pertama kami tidak punya komputer, kau yang membelikannya. Semoga Allah mengganti. Saya tidak menyebut namanya, tapi hamba Allah ini sangat sangat konsen. Termasuk kemarin juga, Bu, saya butuh kamera. Butuh yang berapa? Saya bilang ada 9.500. Ya udah, carikan yang bagus. Ya ternyata ibu maaf, harganya bukan yang itu, yang profesional tuh 15 juta. Ya, ibu adanya segitu. Ya udah enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah hamba-hamba yang lain ya di Singapura yang lain-lainnya membantu. Terima kasih untuk saudara-saudaraku. Semoga dengan adanya kamera itu nanti membantu bisa lihat mulutnya. Oh seperti ini, gitu ya. Insyaallah. Dan saya juga ingin si Azizah ini nanti belajar bersama Azizah. Dia lagi belajar tahfiz menghafal Quran. Mudah-mudahan doakan, ya. Mudah-mudahan dia menjadi penerus. Ada Fahri, ada Azizah, ada Kaila, ada Muhammad Ridwan. Mudah-mudahan ya, anak-anakku ya bisa membantu perjuangan kita ini semua. Baik, terusin ya. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Aj ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun.
kata Pak Marno, kok nggak pakai lagu? Saya usahakan nggak pakai lagu dulu. Kalau sudah pakai lagu, ibarat orang sudah pakai baju. Wanita, cowok kalau sudah pakai pakai baju ganteng beda. Coba kalau lihat wanita, manusia itu telanjang jelek banget. Setelah dibungkus malah jadi ganteng, jadi cakep gitu ya. Nah, itu. Jadi lagunya nanti belakangan. Ila ila yaumi yube yube asun fi jidiha habl. Hablun jadi habl. Wakob maisyarah bukan wakob isyarah. Wakob isyarah. Jadi dengan adanya maisyarah ingat ya. Sama seperti halnya ya, kayak gini. Ajrun ghairu mamnun. Kenapa? Siapa namaku? Oh Ari di Gangsu. Oh Mat Ari di Sukuan. Kayak ini. Fi jidiha habl. Wakob maisyarah apa? Oh bukan maisyarah. Isyarah. Jadi ingat itu. Jadi selalu ingat ya. Plesetan-plesetan itu. Ala ala dzalika lasyahid lasyahid yang enggak boleh itu kalian begini lasyahid de gitu lambat ya jangan kayak api kena bensin set kayak karet karet ditarik set langsung gitu ya enggak nunggu lagi ala dzalika lasyahid la syahid bukan la syahid de bukan enggak ada jeda la syahid yam syi ala bapnihi bapnih bapak bapnih hadza la syai'un ujab ain ujab. Ini harus hati-hati ibu dan bapak di sini memang Quran cetakan Indonesia tuh kayak gini numpuk-numpuk bingung ini apa dulu hurufnya gitu. Beda dengan Quran yang kita miliki Quran warna itu karena sudah pakai komputer tulisannya agak rapi ya. Karena komputer kalau tulis tangan kadang-kadang itu numpuk-numpuk tuh hurufnya ya. Kok bisa para ulama baca? Karena sudah biasa tanpa lihat huruf aja sudah bisa gitu kan, apalagi lihat bacaannya. Jadi kalau ala bisa karena biasa itu. Yaj'aluna asabi'ahum wa ja'ala fiha rawasi. Ya, Pak Maru bagus. Jadi matobi di sini. Wa aqbala ba'duhum alam yaj'al alam yaj'. Kok gitu? Ya latihannya. Kalau udah bagus gak gitu-gitu amat. Kadang dikadang kalau di kampung malah kokolanya hilang. Tapi jangan ya, karena ini ada hak huruf. Coba lihat deh di kampung-kampung. Ustadz kadang-kadang, Kul wallahu ahad Allahu samad. Salah. Harusnya, Kul wallahu ahad Allahu samad. Ada kol-kolahnya. Itu ya. Coba deh kalau nggak percaya. Di mana-mana hampir gitu bacanya itu. Ya. Coba dengerin Syekh-Syekh itu, murotal-murotal. Di internet kan ketik Syekh Huzaifi, Syekh Al-Matrud. Kol-kolahnya ada semua. Coba deh ya. Alam yaj'a al kaidahum fa wasaqna bihi jam'a wa la yakhafu uqbaha wa qad khalaqakum wa qad kha ingat nih wanti nih kha ya wa qad ada wanti ada warno ada sumarno ada warni ya wa qad waqad khalaqakum apa ada dua kalbahnya apa wa ra lam yalid wa lam yulad. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Marno yang sudah berinfak untuk rumah yatim kami walaupun 100.000 itu berarti susah mencari uang 100.000 itu. Terima kasih semoga Allah mengganti berlipat ganda bahkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Penuh kasih sayang, penuh keberkahan, rezeki yang melimpah, dan besok akan berjalan. Amin. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan dunia dan akhirat. Bukan dunia saja, tapi dunia akhiratnya juga. Terima kasih. Amin. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.